sana, maka hanya di bibir sahaja. Apa yang susahnya hanya menyenangkan? Hanya menyenangkan saya. Jangan lupa. Okay, apa setelah menyertai program tadi, apa pandangan adik mengenai apa yang telah diajukan oleh Jabatan Penerangan tadi? Pandangan saya terhadap program ini, kita dapat belajar nilai-nilai murni daripada kesempatan-kesempatan yang telah disampaikan oleh pembidato-pembidato tadi. Okay, adik rasa Beaufort boleh menangkah ke peringkat ini? Insyaallah. Okay. Beaufort yang bahagia, Cik Awang Syur bin Madrin, Pendirian Pendidikan Jabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Alihi Wasallam yang tidak dapat hadir disebabkan mempunyai komitmen di kota Kinabalu ya, dan menghadiri masyarakat, dan sebenarnya tidak ingin berucap panjang memadailah. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada yang berhormat Tuan Haji Mat Bali Musa, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan N27 Lumadan, yang pada saya merupakan seorang pemimpin yang versatile, yang dari dulu hingga sekarang yang saya kenali beliau, semasa beliau bertugas sebagai pegawai perhubungan parlimen bagi Sibitan, yang bersikap cool dan santai saja. Inilah pemimpin kita sebenarnya. Kita berikan tepukan kepada pemimpin kita. Dan untuk maklumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat hari raya maaf zahir dan batin. Yang saya hormati sahabat saya, sahabat karib lama saya, saudara Zulhanin Hasni, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Keputusan ISU Jabatan Penerangan Negeri Sabah, saudara Awang Muil, Awang Raya, Pejabat Penerangan Daerah Beaufort. Pertamanya di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak penganjur kerana telah menjemput saya untuk hadir untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program yang diadakan pada hari yang penuh bersejarah pada pagi. Saya juga di kesempatan ini ingin mengucapkan sapa serta tahniah kepada Jabatan Penerangan Pusat Zon Pedalaman Bawah kerana berjaya menganjurkan program seumpama ini. Saya juga ingin melontarkan ucapan sapa serta tahniah kepada pihak dari pos pelaksana khasnya Pejabat Penerangan Daerah Beaufort selaku tuan rumah, dan seterusnya kepada para peserta pertandingan, dan tidak lupa juga kepada hadirin sekalian yang sudi hadir untuk menyemarakkan program kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita sudah maklum pertandingan pidato dan pengisahan kenegaraan merupakan platform terbaik yang disediakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia bagi mencungkil bakat para peserta dan memberi peluang untuk mengasah bakat sama ada di peringkat daerah, bahagian, negeri, seterusnya di peringkat bahagian. Walaupun kita sudah maklum barangkali segi penyertaannya itu sedikit, tetapi kita mengharapkan moga-moga di masa akan datang kita akan buka lagi supaya ramai di kalangan para peserta kita yang mengambil bahagian, dan supaya dapat sama-sama menyemarakkan program ini dan semangat kecintaan dan jati diri kita pada negara akan terus berkobar-kobar di dalam diri kita di seluruh kawasan Beaufort ini. Itu kita harapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sesungguhnya pertandingan seumpama ini membolehkan rakyat, terutama generasi muda hari ini, untuk lebih memahami dan menghayati rasa kecintaan dan bangga menjadi rakyat Malaysia, yang mana yang secara tidak langsung dapat mengukuhkan serta mengekalkan perpaduan di negara ini yang merupakan kunci kejayaan kita selama ini. Di samping itu juga, kita juga mengharapkan agar pertandingan ini dapat membantu mendidik seterusnya menyemai semangat rupa negara ini, dan juga semangat kecintaan kepada negara jati diri terus subur di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Justru kita mengharapkan
untuk mengelakkan pertembungan ataupun tuntutan kepentingan kaum terus berlaku, amat penting rukun negara ini dijunjung dan diangkat sebagai panduan terbaik bagi mewujudkan dan mengekalkan sebuah masyarakat yang harmoni dan terbilang. Saya juga dipahami oleh setiap pejabat penerangan daerah di seluruh negara ada menyediakan pusat maklumat rakyat ataupun dipanggil ringkasnya PMR untuk kemudahan orang ramai. Apa yang menarik di sini ialah pusat ini terbuka untuk kunjungan orang ramai tanpa mengira kedudukan, di mana Anda boleh menggunakan komputer secara percuma. Kemudian ada juga cara kita untuk mengakses maklumat. Selain itu juga, saudara juga boleh mendapatkan buku, risalah, poster dan gambar-gambar pemimpin secara percuma. Ini juga merupakan satu pendekatan terbaik Jabatan Penerangan dalam menyalurkan maklumat yang tepat dan sahih. Untuk itu kita beri tepuk gemuruh kepada Jabatan Penerangan. Kita mengharapkan supaya di masa mendatang ke depan barangkali pihak kembali Jabatan Penerangan akan terus seatur progres seperti ini, dan insya Allah selagi hayat dengan Gembadang, kita akan membantu dari semasa ke semasa program ini dan mungkin sedikit pembiayaan untuk melicinkan program ini. Jadi maklumkan oleh pegawai tidak ada budget. Jadi maksudnya kalau panggil di sini tolong-tolong patah-patah lah kan. Ada juga daripada pejabat penerangan, pegawai-pegawai kita yang mengambil inisiatif untuk buat program tidak ada budget, tetapi alhamdulillah dengan adanya kolaborasi yang mungkin sama di kalangan kita hari ini, ini dapat kita jalankan yang baik terlancar dan bukan gemuruh juga pada Jabatan Penerangan. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan dan undangan ini, dan akhirnya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya meresmikan pertandingan pidato kenegaraan pengisahan dan penyemarahan pusat maklumat rakyat PMR 38 bawah Bogor tahun 2019. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Oke, macam mana perasaan setelah menjadi wakil bagi pelamar bawah untuk pertandingan pidato peringkat negeri? Alhamdulillah, syukur, lega, dan insyaallah saya akan buat yang terbaik buat mewakili pedalaman Sabah insyaallah. Oke, jadi apa persiapan nanti? Insyaallah try lah mau buat teks lain kah, ataupun mau terus dengan teks ini pun nanti lah kita pikir nanti lagi yang mana. Oke, makasih. Apa perasaan setelah terpilih untuk mewakili pedalaman bawah untuk mewakili apa bagi pertandingan pengisahan bagi peringkat pedalaman bawah? Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini saya bersama dengan kumpulan saya terpilih lagi sekali lagi untuk mewakili pedalaman bawah ke pertandingan pengisahan kenegaraan peringkat negeri bagi tahun 2019. Kali ini untuk diri saya sendiri, saya sudah menyertai 6 kali pertandingan pengisahan yang dibawa oleh Jabatan Penerangan. Saya juga terima kasih kepada Jabatan Penerangan karena acara inilah saya berani tampil ke pentas bercakap di hadapan rakyat ramai. Oke, apa persiapan untuk menghadapi pertandingan peringkat negeri? Insyaallah pasti kami akan buat lagi latihan untuk pertandingan akhir pada 6 hari bulan Julai ini untuk menghadapi cabar-cabar dan rakan-rakan kami di bahagian lain lah. Sebagai salah seorang player hakim bagi pertandingan pidato peringkat peringkat zon pedalaman bawah, apa harapan tuan kepada para peserta yang mewakili zon pedalaman bawah? Terima kasih. Bagi saya sebagai seorang juri yang dilantik dalam menghakimi pertandingan pada kali ini, saya harap wakil dari bahagian bawah ini yaitu adik Nur Sadirah yang akan ke pertandingan peringkat negeri, diharapkan beliau dapat bersaing dengan besar-besar dari Sabah, dan pada peringkat sebelum menghadapi pertandingan peringkat negeri diharapkan peserta ini akan